Berdoalah setiap keadaan itu menjadi keadaan yang menguntungkan bagimu. Keadaan yang memberkati bagimu. Keadaan yang membawa engkau tetap menang. Saya percaya Ulangan 28 bahwa anak Tuhan itu tetap naik dan tidak pernah turun. Amin. Dunia ini percaya hidup seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi Alkitab kita katakan hidup anak Tuhan tetap naik dan tidak pernah turun. Amin. Bukan seperti roda yang kadang di atas dan kadang-kadang turun. Bahkan kadang-kadang lebih banyak turun. Haleluya. Haleluya. Tapi bahkan faktanya begitu. Hiduplah karena iman, bukan karena fakta. Amin. Berkata-katalah karena iman, bukan karena fakta. Amin. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan berkata, kami beriman, oleh sebab itu kami berkata-kata. Amin. Sebab apa yang kita imani harus kita berkatakan. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi saudaraku, dunia berkata hidup seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Itu yang mereka imani, itu yang mereka perkatakan. Tetapi anak Tuhan, firman Tuhan berkata, hidupmu, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan firman-Nya dengan setia, engkau akan tetap naik dan tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor. Amin. Tapi pak faktanya saya ini di PHK. Tapi pak faktanya saya ini kehilangan bisnisku. Tapi pak faktanya saya ini bangkrut. Hiduplah karena iman, bukan karena fakta. Karena fakta sewaktu-waktu bisa berubah. Tetapi iman itu suatu kepastian. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ini yang harus saudara dan saya pegang. Hidup kita di tangan Tuhan bukan tergantung fakta. Ketika seorang kepala rumah ibadat diberitahukan faktanya anaknya meninggal, itu fakta. Tapi Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Maka fakta itu Tuhan ubah menjadi suatu keajaiban.